Halo guys, sampai ketemu lagi di channel gua. Nah, malam hari ini gua ada di satu tempat makan di Batam. Nah, ini dia konsepnya itu tempat makan rumahan aja. Namanya Adi 8. Nah, di sini itu salah satu yang paling terkenalnya itu ayam goreng bawang. Nah, jadi gua pengen cobain di sini ayam goreng bawangnya, dan juga gua juga udah pesen beberapa menu yang lain. Nah, menu-menu yang lain tuh diantaranya ada ikan. Nah, ikan tuh masak iucam, jadi itu masak kecap warna gelap. Kemudian juga kita ada pesan petai goreng, petai pedas, petai bilis, dan di sini dia juga ada sediain dengan kangkung hoplet sama otak-otaknya. Nah, jadi kita bentar lagi mau cobain satu-satu menu-menunya, guys. Oke guys, jadi ini menu-menu yang udah kita pesan. Nah, yang pertama ini ayam goreng bawangnya. Nah, ini porsi setengah ekor. Nah, jadi kalau kita pesen itu memang ini porsi paling kecil, setengah ekor. Nah, ini salah satu ayam goreng bawang terenak yang pernah ada di Batam. Kemudian ini seperti kamu lihat, bisa lihat ini pete sambal bilis atau sambal terinya. Nah, kemudian yang gede ini ikan masak iucamnya. Nah, ini kita pakai ikan kakap dan juga disediain sama otak-otak makanan khas Capri. Nah, sekarang gue mau cobain menu pertama yang pengen gue cobain itu ikan iucamnya. Kamu bisa lihat guys, ini gede banget ya. Jadi ini udah dipotong, difilet, terus digoreng crispy, baru dikasih kuah kecap begini guys. Ini gue mau taruh di nasi dulu. Ini daging ikannya guys. Oke guys, sebelum gua coba, gua pengen ambil kuahnya dulu, gua siramin dulu ke ikannya. Sekarang gua mau patahin dulu ikannya. Ini kita mau coba rasain rasanya guys. Ikannya itu segar, terus digoreng luarnya itu crispy banget, dagingnya banyak guys, dan dagingnya seperti ini banyak, dicampur dengan nasi, kuahnya memberikan sensasi dikit asin, itu pas banget makan sama nasi. Ini menu berikutnya yang pengen gua coba itu pete sambelnya. Jadi ini dia pakai ikan teri ya, atau ikan bilis, lebih dikenal dengan ikan bilis di Batam. Gua mau masukin ke dalam nasi dulu guys. Oke, gua aduk dulu, gua campur. Sekarang gua pengen cobain guys. Rasanya itu gurih banget, ada sedikit rasa terasinya, terus ada dikit pahit dari petainya. Nah, ini rasanya gurih banget, enak, nggak terlalu pahit, gosong, rasanya benar-benar pas ya. Jadi bagi kamu yang pecinta ikan teri sama pete, ini wajib cobain. Oke guys, jadi ini menu utama yang pengen gua cobain, yaitu ayam goreng bawangnya. Jadi seperti kamu bisa lihat, ini banyak banget campuran bawang putihnya ya, bawang putihnya. Nah, ini bawang putihnya itu bisa langsung dimakan karena udah crispy banget di sininya. Nah, ini aroma bawangnya itu benar-benar kuat, khas. Ini gua mau cobain guys. Rasanya empuk, kenyah. Nah, ini bawangnya guys, kamu bisa lihat ini bawang putih semua langsung digoreng garing, dikasih tepung dikit. Ini rasanya bener-bener wangi guys. Kalau di Batam kamu pengen cari ayam goreng bawang, ini salah satu di Adi 8 nih, salah satu ayam goreng bawang terenak yang pernah gua makan. Salah satu yang paling enak itu juga memang ikan iucamnya guys. Jadi karena digoreng udah crispy, itu enak banget. Ini gua campurin. Ini ada kulit ikannya, crispy crispy gitu.
gua aduk dulu dalam nasi. Gua mau cobain guys. Cocok banget makan sama nasi hangatnya. Di sini juga disediain sama otak-otak. Ini otak-otak khas Kepri, khas Batam. Gua pengen cobain. Nah di sini dia ada dua versi, yang pedas sama enggak. Nah ini gua buka dulu yang enggak pedas. Nah yang enggak pedas itu dia ini dari ikan tenggiri. Nah dia bentuknya putih begini. Nah juga kita dikasih sambal kayak sambal kacang ini. Nah, jadi sambal kacang dikit pedas. Nah, ini gua cocolin dulu. Nah, bisa lihat. Sambal kacangnya asin dan berasa kuah kacang gitu. Jadi kalau yang putih itu dia nggak pedas sama sekali, rasanya kenyal, cukup enak. Sekarang gue pengen cobain yang warna merah. Ini warna merah guys. Nah, kamu boleh makan langsung atau cocolin ke sambal ini juga. Semua menu pesanan kita udah habis. Nah, kamu bisa lihat ikan hitamnya habis. Ini ayam goreng bawangnya juga habis, masih sisa banyak bawangnya. Petainya juga habis. Nah, jadi ini sisa-sisa bawangnya banyak banget, bawang putihnya. Nah, sebenarnya bawang putih ini masih bisa kamu makan. Cuma ini karena kita cuma berdua, ini sudah kebanyakan. Ya, ini sebenarnya dimakan enak banget. Rasanya garing, terus aroma bawang putihnya itu bikin segar banget. Oke guys, sekian dulu video dari gua kali ini. Jangan lupa ya untuk terus dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share ya guys. Nanti untuk alamat lengkap dan harga semuanya akan gua catat di deskripsi box di bawah. Yang jelas ini ayam bawangnya ini recommended banget, salah satu yang terenak di Batam. Oke guys, sekian dulu dari gua. Sampai ketemu lagi di video-video gua berikutnya. Bye.